Salam jumpa pemirsa. Pendidikan dan proses pendidikan diarahkan bukan hanya untuk membentuk rambu kecerdasan yang bersifat holistik saja, melainkan untuk membentuk esensi cerdas, di mana membentuk bangsa yang memiliki sikap dan mental yang cerdas untuk masuk ke dalam persaingan global dan mampu menghadapi berbagai permasalahan kebangsaan hingga ke akar rumputnya. Dan untuk itulah, Eagle Award Documentary Competition 2010 mengangkat tema Cerdas Indonesiaku. Saya Prita Laura pemirsa, dan inilah the finalist Eagle Award Documentary Competition 2010. Dalam episode ini, kita akan saksikan bersama sebuah film dengan judul Hong, karya finalis asal Bandung, Yoyo Sutarya dan Esa Hari Akbar. Namun sebelum kita saksikan filmnya, saya akan menceritakan terlebih dahulu sinopsisnya, yang mengangkat mengenai kearifan lokal dari sebuah komunitas bernama Hong yang gencar mengajak anak-anak untuk kembali kepada permainan tradisional. Karena ternyata permainan tradisional mampu meningkatkan motorik dan juga kreativitas anak. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh komunitas Hong ini? Kita saksikan kisahnya. Tanah air Indonesia, pangwaris ibu pertiwi tebo, renang di kisah-kisah ter. Ayo nang, orang sudah doi. Selamat petangi doi. Kurang balik balik. Tanggalan aku mulai open. Cek babat orang teh. Aku cek gede-gede doi. Ayo orang turis. Turis asyuk cina. Kita tu. Tok kadinya yang hidung cina. Apa? Ayo orang negro. Keluar. Uluh. Ah, sekurang kenal hidung, hidung cina. Kenapa mainan tradisional itu dianggap penting untuk pertumbuhan anak? Karena kalau mainan yang ada sekarang itu penitik beratannya pada bagaimana anak pintar. Bagaimana pintar ini, bagaimana pintar itu. Tapi apakah ada permainan yang melatih emotional quotient atau kecerdasan emosi? Di mainan rakyat itu ada. Satu kesulitan yang pertama adalah dulu yang pernah saya hadapi itu bagaimana meyakinkan anak-anak bahwa permainan ini lebih menarik. Itu termasuk kesulitan juga karena mereka nggak mengenal sama sekali dan tidak diajarkan oleh orang tuanya.